Antang-antang penajaan yang pas sudah dilakukan di Prima nomor 12, namun rupanya poin pembuka di set yang kedua ini untuk Karisma jadi 1-0 di babak semifinal ini. Ancang-ancang Denaya coba melakukan servis untuk rupanya dapat dikembalikan langsung oleh nomor 12, namun kembali rupanya serangan datang lagi dari Karisma, namun dapat diselamatkan dan smash, namun rupanya smashan dapat antisipasi dengan sempurna mengikasnya. Sementara serangan datang lagi dari dan maksud kami dari Disrup Majalengka, sementara dapat dikuasai kembali rupanya oleh pemain dari Disrup dan smash, namun rupanya keluar smashan dari Biara ini sehingga poin bertambah untuk Karisma 2-0. Ancang-ancang lepaskan sudah dilakukan, kali ini diterima dengan baik oleh nomor 5 dan kali semes, namun rupanya gerak tipu yang cukup manis sementara dapat diselamatkan dari serangan kami kali ini, namun sayang rupanya bola pun keluar jauh meninggalkan lapangan. Tuhan dari seorang pemain ajalkan, dengan demikian pindah poin untuk Dishub 1-2. Ancang-ancang kali ini lewat nomor 8 yaitu Sedari Jaya, apa sudah dilakukan, namun dibiarkan saja bola pun keluar lapangan, maka pindah poin kembali untuk Karisma 3-1 di set yang kedua ini di partai semifinal. Sementara bola pun dikuasai saudara Paisan, lepas sama saudara Paisan, ancang-ancang akan melakukan servis nampaknya dapat diterima dengan sempurna pemain-pemain musuh, namun sayang rupanya mungkin saja terburu-buru salah seorang pemain yaitu saudara Rere sehingga bola pun keluar lapangan, maka poin bertambah untuk Karisma menjadi 4-1 di set yang pertama ini. Ancang-ancang biar apa sudah dilakukan, namun rupanya dapat diantisipasi, kembali mencoba membangun serangan dari Karisma sampai saja, namun gerak tipu yang cukup terbatas sudah oleh Disrup dan bersmash, bagus rupanya walaupun salah seorang server blok melakukan ada ngedol atau ngeblok, namun tidak bisa dibendung serangan dari Karisma, maka poin bertambah 5-1 di set yang pertama ini dan lepas sudah dilakukan, sementara diterima oleh nomor punggung 5 dan kembali, namun sayang rupanya counter attack yang dilakukan lewat nomor punggung 12 yaitu saudara Tiara tidak bisa menerjang net, sehingga dengan demikian poin bertambah untuk Karisma 6-1 di set yang kedua ini. Ancang-ancang lepas sudah dilakukan, diterima dengan baik nomor punggung 5 di sana, berikan ke tengah nomor punggung cemes langsung, namun dapat diantisipasi dengan sempurna dan kali ini serangan balik dari Karisma cukup manis rupanya, dan sebuah upaya dari pemain Yusuf yang dapat keluar di pengertian kurang sempurna, dan rupanya ada tim out diminta oleh Pendel Yusuf Majalengka. Baiklah mitra olahraga, kembali kita ke lapangan. Sementara kali ini bola dikuasai pemain Karisma lewat nomor punggung 3 saudara Paisa. Ancang-ancang saudara Paisa ini akan melakukan servis untuk Karisma, lepas sudah dilakukan, diterima oleh pemain nomor punggung 12, namun kembali serangan datang kemes, namun dapat di sebuah upaya pasar blok yang diselamatkan kembali, nampaknya kali ini juga cemes, namun dapat kembali kuasa oleh pemain Karisma dan kali ini mencoba melakukan serangan, namun langsung saja ke arah daerah Disrup, sementara dicemes, namun rupanya keluar semesan dari saudara Kiara ini, sehingga poin bertambah untuk Karisma 8-1 di set yang kedua ini. Ancang-ancang kali ini lewat kaki nomor punggung Paisa, lepas sudah dilakukan dan dicemes, namun rupanya terlalu keluar atau terlalu panjang smesan dari seorang ratu ini, sehingga hanya poin untuk Disrup 2-8 dan sudah dilakukan, diterima oleh teman-teman dari Karisma, dan rupanya pemain Karisma menyentuh
Nah, sehingga dengan demikian poin bertambah kembali untuk Kendal Distrik Majalengka 38 di set yang kedua ini. Ancang-ancang kali ini saudara Bilkis mencoba melakukan servis nih, namun dapat diantisipasi dan raktiku yang coba dilakukan oleh penonton Kaisma. Sementara itu saja, namun cukup cantik rupanya santekan dari seorang Yasmin ini, sehingga mampu berlokas skor 3-9-3 maksud kami poin untuk Karisma. Dan lepas sudah dilakukan kali ini mencoba melakukan kontak di namun keluar, sehingga poin bertambah kembali untuk Karisma 10-3. Ancang-ancang beracel ke Yasmin ini, namun diterima kembali. Namun sebuah upaya gagal dari Kendal Distrik Majalengka, sehingga dengan demikian poin bertambah 11-3 untuk Karisma Bandung. Ancang-ancang kali ini pemain-pemain Karisma melakukan servis, namun dapat diterima dengan baik oleh pemain-pemain dari Distrik. Sementara dapat dikejar lewat nomor punggung 2 Anda, serupanya walaupun baik mitra sahabat, kembali kita